Halo Sobat Caranesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Caranesia. Di episode kali ini saya akan bagikan sebuah tips atau tutorial cara mengobati sakit panas dalam. Nah, tapi sebelumnya silakan buat teman-teman yang baru gabung subscribe channel ini buat ngedukung channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa di-share ya jika video ini dirasa bermanfaat. Nah, kembali ke penyakit panas dalam. Jadi di sini seperti yang sobat lihat, ini adalah pasta gigi close up. Jadi menurut pengalaman teman-teman ya, ini bukan pengalaman saya sih. Kebetulan saya belum pernah mengalami sakit panas dalam. Ini pengalaman dari beberapa teman yang saya juga kurang tahu dia dapat infonya dari mana. Cuman menurut mereka ya, menurut testimoni mereka, pasta gigi ini bisa buat mengobati yang namanya sakit panas dalam. Nah, jadi silahkan sobat praktekan, siapa tahu cocok ya. Karena yang udah membuktikan itu udah banyak banget. Jadi bukan cuma 1-2 orang, tapi udah banyak yang membuktikan manfaat dari pasta gigi close up ini. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai pasta gigi lain, jadi selama mengalami sakit panas dalam, coba deh teman-teman ganti aja pakai pasta gigi ini. Nah, nanti kalau udah sembuh, kalau mau pakai pasta gigi yang sebelumnya, silakan dipakai lagi. Ini bukan promosi pasta gigi loh ya. Saya bukan, saya nggak di endorse sama pasta gigi close up ini. Jadi ini saya murni pengen berbagi aja ya. Murni pengen berbagi aja, ngasih solusi buat teman-teman yang mungkin mengalami panas dalam. Jadi ini saya sama sekali nggak di endorse. Kalaupun mungkin nanti ada iklan yang muncul ya, iklan pasta gigi ini, iklan saya murni dari Google AdSense. Jadi bukan dari pasta giginya langsung. Cuma gitu aja teman-teman. Jadi kita gunakan pasta gigi ini ya, kita gosok gigi menggunakan pasta gigi ini, insya Allah bisa meredakan panas dalam sobat semuanya. Silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan cocok. Oke sobat, terima kasih sudah nonton video ini ya. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman semuanya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nah, kalau dirasa bermanfaat silahkan di share aja videonya. Dan buat teman-teman yang mungkin aktif juga di sosmed ya, di Facebook khususnya, silahkan sukai halamannya ya, halaman Caranesia. Karena kita juga nggak cuma di YouTube aja, kita juga ada di Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.